Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Gadam Channel. Kali ini saya melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Muara Teweh. Ini sudah perjalanan selama 7 jam setengah. Kurang lebih sekitar 1 jam setengah lagi kita sampai ke Muara Teweh. Kita ini di turunan Gunung Kai ya. Gunung Kai. Kenapa Gunung Kai? Menurut bahasa Banjar atau bahasa Kalimantan, Kai itu kakek. Karena dulunya ada seorang kakek-kakek yang duduk siang malam di pinggir jalan, gak pernah pakai baju. Dia jualan madu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kebetulan jalan sangat sempit, jadi untuk berselisih antara truk tangki dengan truk ini muatan sawit, sulit ya. Nah, ini kita udah sampai di Bukit Geringsing. Alhamdulillah sudah bagus jalannya, udah lebar. Dulu itu di jalan yang sebelah sana, sebelah kanan itu yang tinggi, dulu jalannya itu aja, kecil. Sekarang udah jadi dua. Ini yang saya lewatin jalan barunya ya guys. Jadi aman ya. Kalau dulu sering sekali terjadi truk-truk muatan, kontainer dan sebagainya mundur dan terbalik di sini. Sekarang sudah aman. Oke guys, inilah perjalanan menuju ke Muara Teweh, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.